Hey guys, hari ini aku mau upload video lagi. Kali ini kontennya gimana caranya kalian mendapatkan attachment, nge-post attachment yang banyak. Yang pertama adalah kalian bisa beli attachment di sini. Kalian sudah mendapatkan masing-masing dua attachment. Yang kedua, kalian bisa bikin attachment. Kalau weapon, dia butuh batu dan berlangsung selama 24 jam. Kalian masukin. Lalu tunggu. 24 hours later. Setelah itu kalian akan mendapatkan email dari mereka. Attachment yang kalian dapatkan akan bertambah 2 buah. Ada 3. Cara selanjutnya, kalian beli di mall, di F shop kalian beli 10.000. Bertambah 5. Jika kalian membership, kalian bisa membelinya lagi tambahan dan jika kalian bukan free player, kalian bisa memberi pakai sun coin. Sayangnya saya bukan VIP member. Kemudian selanjutnya kalian bisa beli di daily offer. Di sini kalian bisa menemukan armor atau mechanical material dengan gold bar. Kebetulan ini dengan sun coin, jadi kalau kalian free player dan tidak punya sun coin, tidak usah dibeli. Kalian beli saja saat dia membutuhkannya, gold bar. Kemudian di sini di sell pack itu ada setiap hari Sabtu ada weekend untuk pembelian attachment. Jadi kalian bisa beli di situ juga. Jadi sejauh ini kita sudah mendapatkan 8 buah attachment. Oke. Selanjutnya kalian bisa Nancy. Kalian tukarkan poin Nancy kalian di sini. Baik, kita Nancy dulu. Dan setelah kalian menyelesaikan semua quest, kalian akan mendapatkan poin Nancy yang akan bisa kalian tukarkan. Oke, sekarang aku akan tukerin. Kita akan beli attachment-nya. Kurang ya. Harusnya bisa satu lagi. Buat tambahan selanjutnya, kalian bisa ambil di bagian daily. Nah, di sini di yang kotak keempat, kalian penuhin detik chestnya. Kalian bisa milih. Nah, jangan lupa dipilih ya. Soalnya rugi banget kalau kalian bakalan dapat ini.
mending kalian milih yang mau kalian push. Kalau aku lebih milih push mechanical sih, jadi begitu. Okay. Buat ini juga sih, kalau kalian juga butuh bisa langsung kalian klaim aja sesuai yang kalian mau, ya kan, kayak gitu. Nah guys, lanjut lagi, kalau kalian lagi update biasanya dikasih reward yang menghasilin attachment. Oke, ini contohnya dark shift, ini lagi event dark shift udah mau habis. Jadi kalau kalian 8 menit selesai, kalian dapat ini semua, ini dapat gitu. Terus kalau misalnya ini juga kalian kayaknya bisa dapat deh, karena apa formula shot ya. Terus buat yang di sini, oh buat trainingnya hilang, buat yang dua training itu bisa dapat kayaknya satu atau dua kali gitu. Terus ada event lagi nih, nah kalian tuh rajin-rajinnya ngerjain event karena lumayan banget nih. Ini hadiah ke kota ketiganya, makanya kalian selesain ya. Kota ketiganya itu kalian bisa dapetin 3 biji loh guys, gratis mechanical material 3 buah gitu. Di sini nggak bisa nuker. Nah, okay. Selanjutnya ada daily, aku belum daily sama sekali. Nih belum daily, jadi kita lihat aja kita dapat berapa dari daily, okay? Dan satu cara lagi untuk nge-push attachment, kalian bisa lihat di map. Kalian datang aja ke map, terus kalian kerjain misi-misi explore mapnya, nanti kalian bakalan dapet satu mechanical material. Sayang banget ya, tapi ini cuman mechanical. Jadi misalnya yang ini aku mau ke inilah, ke sekalian nuker Silent Plane. Nah Silent Plane kemarin tuh sedih banget karena aku nggak dapet di rebuild, aku dapetnya nano, jadi aku nggak dapet attachment. Kalau dapet sih kayaknya lebih ini ya, lebih banyak kita dapetnya. Jadi kemarin aku nggak dapet sama sekali. Nah ini misalnya kalian ke satu map, kalian buka mapnya, terus kalian ke sini. Nah di sini tuh kalian bakalan dapat attachment kalau ngerjain yang landmark, hanya yang landmark ya teman-teman, itu dapat satu attachment. Tapi kalau misalnya kalian ngerjain yang bawah itu nggak bakal dapat attachment, jadi cuman landmark aja, bagian landmark ya, kayak gitu. Hampir lupa, jadi attachment yang kita dapatkan dari satu hari kemarin ini sebenarnya 12, tadi aku udah masukin lemari satu biji, jadi dia ada 12 dan dia ada 9 gitu teman-teman. Main kan satu hari 11 coba kali 30 kan udah banyak banget tuh, jadi kalian bisa ngepush attachment kalian deh. Okay, jadi segitu aja dulu video dari aku, semoga bermanfaat ya, dan semoga kalian bisa ngepush attachment kalian. Okay, bye bye.